orang ni nggih bingung tiang awam niku. Jadi siapapun yang takut Allah itu ulama. Siapapun yang khusyah pada Allah itu ulama. Pitik-pitik, wedus-wedus. Ulo-ulo, kire-kire, gunung-gunung. Pokoknya takut Allah itu ulama. Enggak begitu yang dimaksud Quran. Itu tarkib hasr pakai inama. Tarkib hasr pakai inama itu stressingnya pada lafadz yang terakhir. Innama ahbabtu Fatimah. Itu maknanya hanya Fatimah yang saya cintai. Atau kalau dibalik, saya cinta itu hanya kepada Fatimah. Kalau ditambahi kalimat lagi, maka stressingnya ya kalimat yang terakhir lagi. Innama ahbabtu Fatimah lidzakaiha. Saya mencintai Fatimah itu hanya karena kecerdasannya. Bukan karena cantiknya, kayanya, bukayanya, bukan. Hanya karena pokok pakai innama itu stressingnya kalimat yang dihasr itu kalimat yang terakhir. Nek ditambahi mana? Innama ahbabtu Fatimah lidzakaiha fil ulum ad-diniyah. Terjemahnya lain lagi. Saya mencintai Fatimah hanya karena kecerdasan Fatimah di bidang ilmu-ilmu agama, bukan di bidang matematika dan yang lain-lain. Paham ya? Nah, kalimat Quran innama yakhshallah min ibadihil ulama, itu maknanya bukan kok syukur khosyah berarti ulama, bite-bite ulama, enggak ngunukui. Akhirnya bite-bite barang mau nyun sewu mau cobai. Diserbani wedus-wedus di serbani dicobai. Marungun tidak aksi. Aksi apa? 1, 2, 3. Iki aksi para ulama yang khosyatullah. Ojo ngono. Maksudnya itu, ya lah, kalau ada orang merasa takut Allah, ini tahajud pol-polan sampai kaki embengkak. Dengan tahajud panjang, apa jaminan dia dikatakan khosyatullah, takut pada Allah? Wiritan dikir sampai nangis-nangis. Apa dengan wiritan dikir sampai nangis-nangis jaminan dia khosyatullah, takut kepada Allah? Qobliya ba'dai beres, duha sembahwarang beres, sampai enggak karu-karuan. Apa jaminan dengan melakukan itu khasyatullah? Dia orang yang takut Allah. Umroh ben minggu budal. Ben wulan budal. Pokok saumuri umroh ping sewu. Apa jaminan dengan begitu dia disebut khasyatullah? Kata Quran, yang bisa khasyatullah hanya ulama. Lafad ulama kan yang terakhir. Berarti stressingnya pada lafad ulama. Sesungguhnya yang benar-benar bisa takut pada Allah hanya para ulama. Tahajuto sakpol-pole, zikiro sakpol-pole, tadaburo sakpol-pole, atau apalah. Kalau zaman gak punya ilmu, gak ulama, tidak bisa disebut khosyatullah. Yang bisa benar-benar khosyatullah hanya ulama. Ayat iku ngono kuwi. Nah, kenapa kok dikatakan yang benar-benar khosyatullah hanya ulama? Benar-benar khosyat Allah, takut Allah, nyembah Allah, ibadah Allah. Itu jika satu, dia ngerti betul siapa yang disembah, mantep tauhidnya, mantep ilmu akidahnya, dia ngerti betul bagaimana cara menyembah, fikihnya, syariatnya, tata caranya, mateng tenan sak dalil-dalile, terus iso tenan konsentrasi ati madep panteng ning Gusti Allah. Gak ono dendam, gak ono dengki, gak ono riya, gak ono apa, madep ning Gusti Allah.
tasawuf people, ngerti ilmu tasawuf. Nah, yang mantep ilmu tauhidnya, akidahnya, ngerti betul siapa yang disembah, mantep betul imun syariatnya, toto coronye nyembah gak salah blas, toto corone golek rezeki gak sangu nyembah juga enggak salah blas, terus noto atine bener. Siapa yang bisa begitu? Ngerti tauhid pol, sak dalil-dalile. Ngerti syariat pol, sak dalil-dalile. Ngerti carane noto ati pol, sak dalil-dalile. Sopo itu namanya? Kan ulama. Ya madan. Kalau bukan ulama, sujud sak pol-pole, ngeledek sujudnya keliru, sikile enggak mancan. Enggak sido diarani nyembah tenan. Wong nyembahi keliru. Enggak sido diarani wedi Gusti Allah teman. Nyatane nglanggar hukum pangeran karo. Tibae sujudku keliru enggak ro. Sujude pol-polan ngibade pol-polan tapi tanpa ilmu. Ngene lek kopian sujude. Badhoke ketutupan tambahan. Enggak jadi khasyatullah. Enggak jadi pada Allah bagaimana disebut takut Allah. Wong syariatnya saja di langgar. Lah aku enggak roh makan ing ilmu. Jadi nurut Quran yang benar-benar bisa khasyatullah. Enggak sembarang wong nangis. Enggak sembarang wong wiritan. Wong sing benar-benar punya ilmu. Ngibate pol-polan tauhidnya menclek. Dia punya bayangan gambaran persepsi. Gusti Allah duwe kuping, duwe mata, duwe tangan, duwe sembarang. Lalu nyembah pol-polan itu ternyata itu yang dia sembah. Dan kalau itu yang dia sembah, bukan nyembah Allah. Bukan khasyatullah, itu nyembah bayangan. Jadi untuk bisa dikatakan benar-benar nyembah Allah, takut Allah, kudu mateng ilmu akidah. Kudu mateng ilmu tauhid. Nah, mereka yang top ilmu tauhid, top ilmu syariat, top ilmu notoatine, ilmu imani top, ilmu islami top, ilmu ihsani juga top. Duwe ilmu tenan, itu namanya ulama. Makanya Quran gak salah. Dari sekian banyak wong ahli ibadah itu, sopo sing diarani ibadah tenan. Sopo sing diarani khasyatullah tenan. Yang punya ilmu. Orang kok wedus-wedus ulama. Bidik-bidik ulama. Kang, belajar Roma'ani lah, Kang. Ngerti sih? Aduh, sumpah. Apa? Langge niki dijawab. Yang jawab orang patek genah. Enggak dijawab iku sakne wong awam sing gampang katut-katut niku. Saya ini kalau jawab nopo mboten ngene niki. Terus pundi? Kula mboten niat bantah piyambake. Nek niat mbok menut yang awam enten sing ikut-ikutan terus salah paham. Tujuan kula ben sing awam niku enggak katut-katut. Perkara dhek ngono wis dhek hak asasine. Ati mlebu neraka ya hak asasine to. Masuk ya tak peksa. Jangankan mlebu NU, mlebu Islam ora kena dipeksa. La ikraha fiddin. Ya wis kono-kono. Sing penting kula sebagai ketua NU wajib njogo warga NU aja katut-katut sing menukui. Sekali lagi konteks saya enggak membantah dengan siapa-siapa. Tapi kewajiban saya khawatir, krono khawatir ono warga NU sing katut-katut. Nah, kula wajib njogo. Terus aja melok-melok pendapat pitik dadi orang ngono kuwi maksud ayat innama yakhsallah min ibadil ulama. Dari sekian banyak orang yang berusaha ibadah, berusaha takut Allah, pada akhirnya yang benar-benar takut Allah, ngibadah tenan, itu mereka yang punya ilmu. Tauhid bener,
secara ontologi benar tauhidnya siapa yang disembah, lalu epistemologi cara menyembahnya juga benar, nawaitunya aksiologi nilainya lillahi taala juga benar, noto atine. Dan sing duwe ilmu niku jenenge ulama, mantep ontologinya, mantep epistemologinya, mantep apa maneh iku Mas.